Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia mendadi. Hari ini kita akan bincangkan satu topik ataupun isu yang panas dibahaskan dalam media sosial dan juga dalam kalangan masyarakat, iaitu kualiti ataupun nilai-nilai yang dimiliki oleh generasi muda pada hari ini, terutamanya kepada warga mahasiswa-mahasiswa yang berada di seluruh IPT dalam negara. So hari ini kita akan bincangkan dalam CEO Desk, iaitu Excellent with Soul ataupun kecemerlangan dengan jiwa. So apa yang kita hasratkan daripada bicara CEO Desk pada kali ini ialah untuk memastikan setiap individu ataupun graduan yang kita lahirkan pada hari ini oleh semua IPT kita bukan sekadar mempunyai kecemerlangan akademik, tapi dalam masa yang sama kita juga perlu memastikan bahawa setiap insan yang bergelar mahasiswa itu mempunyai kecemerlangan jiwa ataupun soul. Kita mahu Malaysia sebagai sebuah negara yang dihasratkan oleh YBM kita untuk menjadi hub pendidikan tinggi global mampu untuk melahirkan mahasiswa yang mempunyai dua kecemerlangan, iaitu kecemerlangan akademik dan juga kecemerlangan jiwa ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita sebut excellent with soul. Mereka yang mempunyai kedua-dua kecemerlangan ini bukan sahaja akan mampu untuk menjadi individu yang cemerlang, tetapi perkara yang lebih signifikan ataupun lebih penting, mereka mampu untuk memberikan gambaran ataupun mengacuankan pembangunan negara di masa yang akan datang dengan lebih cemerlang apabila seluruh warga kita, pelajar-pelajar yang kita keluarkan pada hari ini yang pada satu hari akan mengambil alih tampuk kepimpinan negara ataupun mempunyai jawatan-jawatan penting dalam negara, mampu untuk merealisasikan ataupun menterjemahkan kecemerlangan jiwa dan juga kecemerlangan akademik. Seorang engineer yang mempunyai kecemerlangan akademik dan jiwa yang punya excellent with soul mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang engineer dalam tahap yang sangat baik tanpa ada unsur-unsur negatif seperti mana yang sering kali dibahaskan oleh masyarakat pada hari ini. Seorang doktor yang mempunyai excellent with soul akan mampu untuk merealisasikan tugasnya sebagai seorang doktor dan dalam masa yang sama ia mempunyai kualiti yang diidamkan oleh masyarakat pada hari ini. Begitulah dengan jawatan-jawatan lain ataupun tugas-tugas lain yang kalau kita mampu untuk melahirkan individu yang mempunyai excellent with soul ini, sudah pasti Malaysia mampu muncul sebagai salah sebuah negara yang terbaik di dunia ini dalam konteks graduan-graduan kita, dan pastinya majikan akan sangat gembira memiliki graduan yang mempunyai ciri-ciri excellent visual ini. Jadi sama-sama kita berusaha untuk merealisasikan agenda ini yang seringkali disebut oleh YBM kita, excellent visual, dan saya yakin agenda ini mampu kita realisasikan dengan kerjasama semua pihak di IPT kita, awam ataupun swasta, dan pastinya dalam kalangan pensyarah-pensyarah kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera.